بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله وبه نستعين، والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. كسوة 180 ayat 29 30 ayat 29 30 banyaklah tu kan, banyak cerita. Astagfirullah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم. ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. والله ذو الفضل العظيم. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ. ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. يا أيها الذين آمنوا يا أيو مات جائز منفصل كنا بacar dengan panjang الذين آمنوا pun mat jaiz juga tadi ada orang tak panjang eh kena bacar panjang in nun mati bertemu dengan ta ikhfa haqiqi kena dengarlah sembunyikan nun ke dalam ta in tattaqullah yaj'al qalqalah sughra jim salah satu berada huruf qalqalah, jadi qalqalah sughra sebab berada di tengah tengah kalimah. Ja'al lakum furqan,
Furqana mimati bertemu dengan fa izhar. Izhar mimati bertemu dengan fa izhar syafawi. Ya, ja'allakum furqana, ya ja'allakum furqan izhar syafawi mimati bertemu dengan fa. Nah, sebab selain daripada mim dan ba, izhar syafawi. Furqanau idgham ma'al ghunnah, tanwin bertemu dengan waw. Waw salah satu daripada huruf idgham ma'al ghunnah yang empat. Wa yukaffir ankum ikhfa haqiqi, nun mati bertemu dengan kaf. Ankum sayyid, mim mati bertemu dengan sin, masih lagi izhar syafawi selain daripada mim dan ba. Sayyiatikum wa, mim mati bertemu dengan wa juga izhar syafawi. Wa yaghfir lakum, ha, yaghfir lakum. Wallahu dzul fadlil azim, apa nama ma'arid sukun azim. Wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka, tha' tu bagi fasih liyuth tha' nah liyuthbituka aw yaq qalqalah sughra aw yaq tuluka aw yukh khadana bagi fasih aw yukh aw yukhrijuka aw yukhrijuk man arid lisukun wayamkuruna wayamkurullah wallahu khairul makirin man arid lisukun. Allahu akbar. Satu pesanan daripada Allah Azza wa Jalla, ada juga kaitan dengan sebelum-sebelum ni. Allah kata, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, in tattaqullaha, jika sekiranya kamu bertakwa kepada Allah, yaj'al lakum furqana, Allah akan kurniakan kepada kamu furqana. Ya, di sini pun dia kata furqan. Furqan ini banyak penafsiran di kalangan ulama mufassirin. Ada datang daripada Ibn Abbas, daripada Al-Imam As-Sudi, daripada Mujahid, daripada Ikrimah, daripada Ad-Dhahhak, daripada Qatadah, daripada Muqat. Ini ulama-ulama tafsir di kalangan sahabat dan tabi'i. Muqat Ibn Al-Hayyan, mereka berkatakan bahawa yang dimaksudkan dengan furqana di sini artinya jalan keluar. Kalau kita tengok balik di dalam Al-Quran ni pun banyak juga dia menafsir, dia menyamai penafsiran yang disebut oleh para sahabat ini, Ibn Abbas dan para tabi'in, As-Sudi, Mujahid, Ikrimah, Dhahhak, Qatadah dan Muqatib bin Hayyan. Di antaranya ialah firman Allah Ta'ala dalam surah At-Talaq, ya ayyuhalladzina amanu wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Makhraj di sini disebut secara jelas. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah bagikan kepada dia makhraj. Makhraj mana? Jalan keluar. Jalan penyelesaian kepada segala masalah dia. Punca daripada takwa. Sebab orang yang bertakwa ni kadang-kadang, ish aku ni bertakwa kepada Allah ku, Allah suruh aku buat, Allah larang aku tak buat. Tapi masalah tak selesai. Pasal apa? Maknanya takwa kita tu tak sampai lagi lah tu. Kenapa? Penyelesaian masalah itu bukan secara ain selesai masalah tu dok. Kalau orang tu duduk dalam masalah pun, dia berasa senang hati, dia tak ada rasa orang susah. Dia tak rasa susah. Dia berasa biasa, tak rasa susah. Tak berasa kata kesusahan itu, hidup dia susah itu menjadi penekan, tekanan bagi dia. Dia tak rasa apa. Dia rasa reda. Itu adalah kurniaan Allah. Kenapa? Kerana miskin dan kaya itu bukanlah jaminan kesenangan ataupun kesusahan. Kerana ada orang yang senang, ada orang yang kaya, ada orang yang mewah, tapi hatinya masih rungsing. Hatinya masih serabut. Orang yang bini satu nak bini dua, orang bini dua nak bini tiga, tapi duk serabut juga. Boleh bini dua pun duk serabut juga. Kau serabut lagi apa? Boleh bini tiga pun duk serabut juga nak dapat. Boleh bini empat. Mana boleh lima orang? Ada cerai satu lagi. Ha, jem. Nampak? Tak ada.
Allah bagi senang hati, Allah bagi dia lapang. Nen, cukup waktu dia boleh sembahyang. Nen, masuk bulan Ramadan dia boleh puasa, dia makhraj. No? Dan bahkan di dalam Al-Quran ni Allah Subhanahu Wa Taala sebut ayat macam ni dia ada tiga tempat. Allah kata yang pertama tadi dalam surah At-Talaq, yang kedua dalam surah Talaq dua kali, dalam tiga kali dalam surah Talaq ni Allah Taala sebut tiga kali surah Talaq. Surah yang membicarakan masalah talak lah. Seorang suami menceraikan isterinya. Yang pertama ayat yang kedua yang kita baca ni. Umay taqillah ja'al lahu makhraja. Yang kedua ayat 4. Allah ulang lagi. Umay taqillah ja'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah bagi apa nama? Allah bagi kemudahan bagi dia untuk menyelesaikan masalah dia. Ayat yang kelima Allah kata umay taqillah yukaffir anhu sayyi'atikum. Sayyi'atih wa yu'zim lahu ajra. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan hapuskan dosa-dosa dia. Dan Allah Ta'ala beri pahala kepadanya dengan pahala yang banyak. Tiga. Apa dia? Jadi maknanya, kalau kita nak tengoknya penafsiran kepada ayat 29. وَمَنْ يَتَّقُ اللَّهَ جَعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah bagi jalan, apa nak, bagi furqan kepada dia. Furqan di sini ditafsir dalam surah At-Talaq. Ayat 2, ayat 4, ayat 5. Nah, ayat yang 2, ayat kedua Allah Ta'ala sebut apa? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Hak ni semua orang ingat kan, orang kata ayat 1000 dinar buat gantung di kedai, kan? Buat pelaris laku kedai. Kalau masak tak sedap siapa tak masuk. Kan? Kalau servis elok orang masuk eh. Kalau hang masak tak elok hang gantung ayat elok tahu mana orang tak masuk eh. Noh. Silap-silap jadi khurafat. Kan? Satu, makhraja. Furqana maknanya makhraja, maknanya jalan keluar. Yang keduanya Allah kata ja'allahu min amri yusra. Nah, ayat yang keempat. Ayat yang keempat Allah sebut al-furqan maknanya apa? Allah Taala bagikan, Allah Taala kurniakan baginya segala urusan jadi mudah. Jadi mudah. Kan? Yang ketiga dalam ayat yang kelima Allah kata yukaffir anhu sayyiatihi wa yu'zim lahu ajra. Allah Taala akan hapuskan segala dosa dia dan Allah Taala akan beri kepadanya ganjaran yang besar. Yu'zim lahu ajra. Allah akan besarkan baginya balasan. Mana Allah bagi kepadanya ganjaran yang besar. Pada ganjaran yang besar, ada lebih besar pada syurga? Tak ada. Boleh masuk syurga, habis. Ya? Selesai masalah. Kan? Jadi tiga penafsiran di sini. Jadi sesuailah apa yang ditafsirkan oleh imam-imam tafsir mufassirin yang besar ni seperti Ibn Abbas, Sudi, Mujahid, Ikrimah, Dha'ad dan juga apa nama? Qatadah serta Muqatib bin Hayyan tadi ni. Al-Imam Ibn Abbas juga di dalam riwayat yang lain ada menyebutkan bahawa yang dikatakan furqanan itu ialah salam, kesejahteraan. Allah bagi kepadanya, Allah, siapa yang bertakwa, ya hai yang beriman, jika sekiranya kamu bertakwa kepada Allah, Allah akan bagi kepada furqana. Furqan di sini maknanya keselamatan, kesejahteraan. Nah. Ada juga riwayat yang lain daripada Ibn Abbas juga mengatakan bahawa yang disebut, yang dimaksudkan dengan furqana di sini ialah an-najah, yakni kemenangan. Kemenangan. Tak ada lah, boleh masuk syurga menang. Sebab Allah kata dalam ayat yang lain, itulah kata Al-Quran ni kalau cara kita tengok, dia rupanya dia menafsirkan sesuatu satu dengan yang lain. Allah kata apa lain, tempat lain kata, وَمَنْ يَزُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَيُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. Siapa yang dimasukkan oleh, siapa yang diselamatkan oleh Allah daripada neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, maka dia telah menang. Jadi menang tu maknanya masuk syurga. Al-Furqan tu maknanya kemenangan, mana an-najah. Sebab tu kita duk cemak, duk ajak orang selalu, marilah kita menuju kejayaan. Hayya 'alal falah, menuju kejayaan. Maknanya menuju ke syurga. Jadi takwa tu satu benda yang paling penting. Sebab itulah menjadi rukun lah, jadi rukun. Bila nak nasihat ke orang, mesti kita kena sebut apa dia tu? Takwa. Jadi rukun. Bila kita nak nasihat orang, mesti kena sebut dah takwa dulu. Sebab tu tiap-tiap kali hari Jumaat kena sebut takwa. Ittaqullah ataupun yang seerti dengannya. Ittaqwa itu penting. Dan Allah Taala pun dalam ayat lain Allah kata apa? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Hendaklah kamu mencari bekal dan ketahuilah bahawa sesungguhnya sebaik-baik bekal ialah takwa. Sebaik-baik bekal ialah
takwa. Jadi kita carilah takwa. Takwa tu benda buat benda yang Allah Taala suruh, jauhi benda yang Allah dia senang. Wa yukaffir ankum sayyi'atikum, Allah beri kepada kamu jalan keluar daripada segala permasalahan kamu. Wa yukaffir ankum sayyi'atikum, dan Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan, melenyapkan, memadamkan ankum daripada kamu sayyi'atikum, segala dosa-dosa kesalahan kamu. Allahu akbar. Jadi takwa itu satu benda yang sangat-sangat pentinglah. Noh, sebab itulah dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut kata, ittaqullah haitsuma kunta. Ittaqullah haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah di mana pun kamu berada. Seorang ke, dua orang ke, ramai ke, kita duduk dalam apa benda pun, maknanya kita jangan buat benda yang Allah larang, buatlah benda yang Allah Taala suruh. Tu makna kita bertakwa. Ittaqullah haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah walau di mana kamu berada. Wa atbi'i sayyi'atal hasanah, dan ikutilah kejahatan, kesalahan, dosa, kesilapan yang kamu buat, al-hasanah, dengan kebaikan. Itu di antara dalam cara seseorang itu merawat sakit dia. Kan? Orang nak rawat sakit dia. Apa dia? Sedekah. Dalam satu hadis yang sahih Nabi kata apa? Daw mardakum bis-sadaqat. Ha? Rawatlah pesakit kamu. Rawatlah sakit kamu dengan bersedekah. Sedekah ni bukan nanti banyak. Dan bukan nanti duit. Paling lekeh apa dah? Senyuman. Ni nak senyum ke orang tak mau? Cerita apa? Nak senyum ke orang tak mau? Mau sama yang senyum ke? Senyum itu sedekah dah. Ha, jangan senyum kat tabung tu dah lah. Cikgu dah. Lalu kat tabung senyum tak ada faedah lah kan. Ha, tabung tu dia nak duit. Senyum juga dah. Betul. Dan senyum itu kita jangan duk pelekeh. Karena Nabi larang. Nabi marah. Kata wala tahqiran min al-ma'ruf syai' hatta walau anta alqa akhaka biwajhin talib. Janganlah kamu memandang lekeh setiap kebajikan itu, walaupun dengan hanya mengukir senyuman apabila kamu bertemu dengan saudara kamu. Ai. Dia tak leh berlakon raya senyum ni. Dia tak jadi. Dia kalau senyum dengan orang, senyum tawak tu mohong tu, berlakonlah tu. Dia senyum ni satu benda yang tak leh buat-buat lah jemaah. Tak. Kan? Kalau cara kita berkelih dengan orang, kita tak leh, tak reti nak senyum je. Kalau kita senyum, senyum kita tu jadi melebek. Senyum orang kita senyum yang tawar. Senyum sinis. Senyum yang tak jadi, senyum tak jadi. Senyum. Ha? Berlakon tak jadi. Ya, senyum. Allahu akbar. Macam tidur-tidur macam tu kan. Dia bukan berlakon tidur ni. Kan? Kita tak boleh berlakon tidur tu ya, Muhammad. Tidur ni satu nikmat Allah Ta'ala. Jadi siapa yang dapat tidur, siapa dapat lena tu, dia dapat nikmat daripada Allah Ta'ala lah. Tapi bagi sesuai tempat lah. Ha, bagi sesuai tempat lah. Allahu akbar. Ha, dua lah. Siapa yang bertakwa kepada Allah, yang pertama dia boleh apa? Furqan. Apa dia? Jalan keluar. Ha, jalan keluar daripada masalah dia. Maksudnya walaupun masalah tu ada, tapi dia tak rasa sangat masalah tu jadi bebanan kepada dia. Dia rasa selesa, dia boleh tak ada masalah, dia boleh buat ibadat, dia boleh teruskan apa semua hidup, kehidupan dia boleh terus. Ni kan? Ha. Orang buat benda tak boleh padi pun dia rasa boleh buat lagi. Okey lah tu. Ha, aku tak kelapak buat, tak jadi. Ha, tu maknanya problem lah. Ni kan? Yang kedua apa dah? Allah Ta'ala musnahkan, hapuskan dosa dia. Wa kafir ankum sayyi'atikum. Allah Ta'ala padamkan, musnahkan, hapuskan dosa-dosa. Tapi kena buat kebajikan lah. Wa yaghfir lakum, dan Allah Ta'ala ampunkan kamu. Allah Ta'ala ampunkan kesilapan-kesilapan kamu. Wallahu dhul fadlil azim. Allah Ta'ala itu memiliki kurniaan yang sangat besar. Tak ilah. Sebab dalam ayat yang lain Allah kata walillahi khazainus samawati wal ardh. Allah memiliki kekayaan langit dan bumi. Hingga Allah Ta'ala kalau dia bagi kepada semua orang, semua makhluk, kalau makhluk semuanya meminta daripada Allah Ta'ala, kalau semuanya dapat, tak kurang sikit pun kekayaan Allah. Kenapa? Karena Allah memiliki kekayaan yang sangat sangat banyak. Tak macam kita. Kita ada 10 ringgit bagi ke orang, lah mendai habis lah. Tak ada lah kan. Itu pikir banyak kali tu nak masuk duit dalam tabung, aku saya lagi bagi ni. Mana nak makan apa? Mana iman kita tawak tu? Tawakal kita kan rendah. Tawakal kita rendah.
kita kena yakin bahawa bila kita, setiap kali bila kita bagi, Allah akan ganti. Allah akan ganti. Sebab malaikat tiap-tiap pagi duk berdoa. Allah malaikat kata, berilah kepada orang yang infak itu ganti. Ha, beri ganti kepada orang yang infak. Ha, Allah Taala duk bagi sedia. Kalau ikut tu maknanya kalau kita menyewa habis lah. Kan? Kalau ikut kan? Muih keluar? Habis. Habis lah. Tapi duk mari pula. Makan macam tu kan? Makan ni kalau ikut tu. Tak ada, dia mari pula. Mari macam tu lah. Sehingga apa dah? Ajal kita habis. Bila habis ajal? Dalam hadis yang sahih Nabi kata, walladhi nafsi biyadihi lan tamuta nafsan hatta tastakmila rizqati. Demi Allah yang nyawaku berada di tangannya, tidak akan mati satu-satu jiwa melainkan setelah sempurna rezeki dia. Hatta tastakmila rizqah. Sehinggalah rezeki dia sempurna. Kalau kita ada kekayaan banyak apa, kalau dah rezeki kita sakat yang ditulis banyak tu ya. Hak duk ada tu. Anak cucu kita lah. Bukan dia. Sungguh kata kita pula. Bukan dia arah kita, anak cucu kita. Yahoo lah dia. Kan? Allahu Akbar. Habis ayat 29. Ayat yang ke-30. Ha, ayat ni punya. Ayat ni cerita tentang bagaimana perancangan orang-orang Quraisy terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam di peringkat Makkiyah, peringkat Mekah, di Mekah dulu ni. Waktu Nabi baru mula-mula berdakwah kan. Wa idh yamkuru bikal ladina. Ayat ni bersangkut pun dengan ayat di atas. Ayat 26. Wazkuru iz antum qalilun. Ya, ingatlah ketika hangpa dulu sikit jumlah hangpa, mustada'afuna fil ard, lekeh, lemah di atas muka bumi ni. Kan? Ingat. Dan sini pun Allah kata pula kepada Nabi SAW, wa idh yamkuru bikal ladina kafarun. Ingatlah ketika mana orang-orang kafir telah merancang untuk mengenakan kamu, nak kecoh, nak tipu kamu. Noh, apa perancangan dia? Liuthbituka, sama ada nak tangkap kamu, nak ikat, nak kurung kamu, au yaqtuluka, ataupun nak bunuh kamu, au yukhrijuka, ataupun nak usir kamu, nak hamat kamu keluar daripada Mekah. Pasal apa? Sebab Nabi duk dakwah kepada Tuhan yang Esa. Jadi dia pun marahlah sebab Tuhan banyak. Ni nak tok mana lagi hak banyak-banyak ni dia kata. Hang kata Tuhan satu ni, Tuhan banyak ni nak tok mana lagi ni. Kata adakah kamu menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak ni satu? Ajala aliyah ajala alihatan alihatan ilahan wahid. Adakah kamu nak menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak ni satu? Mana boleh? Tak boleh lah. Tuhan banyak. Oh, tak boleh lah. Sehingga Nabi SAW bila dia tawan balik Mekah, dia ada berapa ratus ekor patung. Hingga dalam Kaabah pun ada patung. Dan Nabi buka pintu. Bila orang bagi nak kunci dia, buka pintu. Dia nak masuk, tak boleh. Dia kata, aku tak masuk. Macam apa? Ada patung. Melainkan para sahabat semua buat keluar habis, cuci habis semua, barulah dia masuk dan dia semayang di dalam Kaabah. Nah. Riwayat Ibn Abbas. Oh, banyak kita. Tunggu sekejap. Pada ni hari apa? Senin. Kita tengok cerita ni. Benarnya cerita ni banyaklah riwayat dia. Dah tak betul ya benar. Tapi kita ambil yang sahih. Dah Imam Muhammad bin Ishaq bin Yasar kata dia. Al-Imam Ibn Muhammad bin Ishaq ni adalah seorang yang dia penulis ahli sejarah Al-Maghazi. Ada masalah peperangan dan sebagainya. Nah. Dia meriwayatkan daripada Abdullah bin Abi Najih, daripada Mujahid, daripada Ibn Abbas. Nah. Ibn Ishaq kata, dia kata juga, riwayat ini datang juga daripada Al-Kalbi, daripada Bazan, daripada Maula Ummu Hani, daripada Ibn Abbas juga. Semua riwayat ni datang daripada sahabat Nabi Ibn Abbas. Dia kata, macam sini lah maknanya ringkas. Maknanya dia kata, orang Quraisy telah berkumpul, bermesyuarat untuk macam mana nak menangani masalah Muhammad. Nabi Muhammad ni tengah duk semangat dakwah kepada agama baru. Agama Islam lah, agama Tauhid ni. Jadi dia berkumpul, mereka telah berkumpul di tempat dia bermesyuarat lah. Dia panggil Darun Nadwah. Di Mekah tu. Ha, kan? Tengah mereka duk nak mesyuarat tu, tiba-tiba
mari seorang tua iblis. Dia ni iblis. Iblis. Iblis masuk tengah-tengah masyarakat tu dan dia bila dia masuk menyerupai seorang tua. Masuk dalam rupa seorang tua. Orang tua ni terpakailah. Orang tua kan. Masa apa? Makan garam banyak. Kan? Pengalaman banyak. Mereka bertanya kepada dia, siapa anda? Hang tahu. Maka dia menjawab, aku adalah Syaikhun Najid. Mana aku adalah orang tua, seorang tua daripada Najid. Nah, Najid ni belah Hijaz lah. Ya. Aku dengar ke aku dengar kata hampa ni tengah syarat. Nah, saya alih bahasa lah. Bahasa Bukit Jabang lah sana. Nah. Aku bahasa macam nak masuk sekali. Kut-kut lah aku boleh bagi idea ke hampa. Lepas tu dia bawa berkata, elok lah. Baguslah. Orang tua ni pakai. Kan? Ha. Dia tak tahu kata. Iblis. Dia tak tahu kata iblis orang tua ni. Maka masuklah dia bersama. Lalu dia kata, apa perhati elok dia ni. Muhammad ni. Dia kata, supaya semua orang boleh, apalah, saya baca ni lah. Perhatikanlah perkara orang ini. Ini Muhammad. Demi Allah hampir saja dia menguasai kalian dengan perintahnya. Dia ni hampir telah dapat mempengaruhi hampa semua. Muhammad ni. Hampa jaga elok dia tahu. Maka salah seorang di antara mereka berkata. Kan? Bila orang tua ni kata apa? Orang tua ni kata hampa cermat sikit. Ada ni Muhammad ni. Dia ni dah dekat-dekat nak menguasai hampa. Nak mempengaruhi hampa supaya hampa ikut cakap dia. Hampa dengar elok. Hampa perhati elok. Bila dah dia kata lagu tu. Maka seorang daripada ramai tadi orang Quraisy kata. Kita ikat dia. Ha tu Elias butuhkah ni Allah Taala sebut ni. Mana dia? Elias butuhkah kan? Ha, kita ikat dia, kita tembak dia. Ikatlah ia dengan kuat, kemudian kita tunggu keburukan menimpa dirinya hingga ia mati sebagaimana menimpa kepada para penyair sebelumnya iaitu Zuhair As-Salmi dan Nabirah ni dua orang penyair terkenal di zaman jahiliah. Dan ia akan menjadi seperti salah seorang di antara keduanya. Dia tembak sampai kering. Okay. Mak pak zaman jahiliah ni. Oh, dia bertamat ikat sampai kering. Jamu makan pak bedak. Ha, dia kita buat macam tu. Ha, kita buat lagu tu. Kata Ibn Abbas, orang tua ni musuh Allah, musuh iblis ni bila dia dengar kawan ni bagi cadangan, ha, dia kata demi Allah, demi Allah dia pun. Demi Allah dia. Wallahi dia kata, demi Allah sesungguhnya aku tak kenal cadangan ni. Dia kata aku tak kenal cadangan. Pasal apa? Sebab dia kata Tuhannya akan melepaskannya kembali kepada para sahabatnya. Apa ikat dia, Tuhan dia lepas dia. Ha, kan? Para sahabatnya akan membelanya hingga mereka melepaskannya dan membelanya dari gangguan kalian. Maka dipastikan mereka akan mengeluarkan kalian dari tanah kelahiran kalian. Ha, dia usik. Dia kata jaga elok. Kan? Apa tak leh? Apa ikat dia tak leh? Tuhan dia lepas dia. Lepas tu sahabat-sahabat dia akan bela dia. Dan mereka akan serang apa balik. Ha, apa juga elok. Dan mereka akan keluarkan hampa daripada Mekah ni. Lalu mereka kata, orang tua ni betul. Oh, dia pun. Oh, betul juga orang tua ni no. Cari pendapat lain pula. Maka salah seorang dari mereka berkata, usirlah dia dari tengah-tengah kita, maka kita boleh beristirahat dari urusannya. Hamad pi. Payah sangat. Bila dia tak ada, kita tak ada masalah lah. Ha, konon-kononnya. Jika dia telah diusir, maka dia tidak akan mengganggu kalian dengan apa yang diperbuatkannya. Setelah itu, biarkanlah di mana saja dia menetap, asalkan gangguannya tidak terjadi di negeri kalian. Ha. Orang tua ni kata, demi Allah dia pun. Iblis ni. Demi Allah, aku tidak setuju kita dengan idea ni. Aku tak berkenan. Dia kata, pasal apa? Dia kata, tidakkah kalian sedar bahawa dengan manisnya untaian kata-katanya, maka perkataannya akan membuat hati orang yang mendengarnya terpesona. Sungguh jika kalian lakukan itu, kemudian dia mendatangi manusia lainnya, maka mereka akan pasti menerima perkataannya, lalu suatu saat nanti dia akan memerangi kalian dan mengusir kalian dari tanah kelahiran kalian. Faham tak? Mana dia kata, hampa kalau hampa hamat dia, dia ni pandai bercakap. Dia pi dakwah orang lain. Puak nu terima. Depa jadi kuat, depa kumpul puak depa. Dia mari serang. Dia akan mari, dia patah balik mari serang hamba. Mampus hamba.
Nah, mereka menanggapi dan berkata, demi Allah perkataan orang tua ni benar. Betul juga dia kata. Orang tua ni cerdik sungguh. Tak tahu kata iblis. Memang iblis cerdik. Tidak dia tahu dia keluar lah Adam daripada syurga. Cerdik iblis ni. Ha, kita juga lelok lagi. Kita jangan nak pasang kita cerdik. Kita boleh mari masjid pun, dia boleh buat hilah lain lagi. Dengan kita menatang iblis ni, iblis sungguh. Iblis ni. Kan? Mula kita malah mari masjid. Kan? Kita lawan-lawan, kita boleh mari masjid. Mari masjid. Ha. Dia buat bagi kita khayal, kata kita lah rajin, kita lah. Dia jadi lagu tu pula. Tak pakai. Jejek kita. Ibnu Abbas berkata, marilah Abu Jahal. Abu Jahal mati bila orang ya? Allah, aku jam aku. Kenal lagi hari ni. Mari. Dalam peperangan Badar. Ha. Waktu kami duk cerita bab tu, Maya tak ada, duk di KL. Mati dalam peperangan Badar yang kata, nama apa? Sahabat nama apa? Mu'az. Pijak tengkok dia tu. Kan? Ha, dia mati dalam peperangan Badar. Yang menyebabkan anak Hindu, anak dia Hindu mengamuk tu. Ha, dia kata apa? Abu Jahal kata, sesungguhnya aku ingin menyampaikan idea aku. Sudah tentu idea aku ni dapat mengalahkan semua orang lain. Semua pendapat orang lain. Oh, tu. Sombong. Abu Jahal ni. Dia sombong. Dia kata, lekeh dengan hampa pendapat hampa. Aku akan buat keluar idea, habis kalah idea hampa. Ha, masuk satu lah iblis ni pun. Ni Abu Jahal ni pun. Mereka berkata, buat keluar mari tengok. Dengan apa itu? Apa dia? Idea yang kita kemas dengan tu. Katanya, setiap kabilah di antara kita mengutus seorang pemuda-pemuda yang gagah. Lalu kita bekali mereka dengan pedang yang tajam. Kemudian setiap masing-masing menusuknya, tikam. Maka setelah ia mati, tanggungjawabnya akan ditanggung oleh seluruh kabilah. Kan? Ada riwayat kita apa orang? 40 orang pemuda dikumpul untuk bunuh Nabi itu. Aku yakin orang-orang daripada orang-orang Bani Hashim tidak akan dapat menuntut bela. Pasal apa? Semua kaum terlibat jenuh. Kan? Bani Hashim itu dah keturunan Nabi lah. Kan? Kalaupun seluruh kabilah ini menerima tuntutan kematiannya, maka mereka semua akan menanggung biaya kerugian secara bersama dan akhirnya kita istirahat dan selesaikan gangguan Muhammad terhadap kita. Dan kita lah ni macam ni kita. Kita kumpul hak orang-orang muda, kita ada kabilah kita ni, kita ambil seorang-seorang hak gagah-gagah, kemudian kita bagi ke dia pisau hak tajam, apa nama? Pedang hak tajam sekali bagi kat dia apa? Pegang pakat-pakat tetap Muhammad sekaligus. Jadi kalau cara dia mati, semua terlibat. Puak-puak kita ni semua terlibat membunuh Muhammad. Jadi kalau nak tutup bela, kena habis semua. Kalau nak bayar ganti rugi pun, kita kulak modal seorang sikit. Tu. Semua terlibat. Orang tua ni kata, pendapat ni tepat. Orang tua Najib tadi ni setan tu. Dia kata bernas. Iblis tu. Dia kata bernas. Pendapat orang itulah yang benar. Aku setuju dengannya. Dia setuju, dia kata. Ibnu Abbas berkata, selanjutnya mereka berpisah dengan satu kesepakatan. Mereka pun akhir sekali bubar mesyuarat atas persetujuan pada Muhammad akan dibunuh oleh pada pemuda-pemuda daripada setiap kabilah dengan dibekalkan kepada mereka. Inilah yang Allah Ta'ala rakamkan di dalam ayat 30 yang kita baca pagi ini. Mana ketika, dan ingatlah ketika mana mereka merancang untuk sama ada mana tamat kamu disbitu ke tadi kan idea iblis kata tak leh idea ni tak bagus ataupun bunuh kamu. Hak yang kedua tadi sudah keluarkan kamu suruh usir kan tapi tak pakai idea tu yang pakai apa idea bunuh. Mana mereka pun bersepakatlah nak membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka akhirnya وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهِ mereka merancang, Allah merancang. Pasal apa? Sebab mereka rancang nak bunuh Nabi belah malam. Nabi hijrah tu nak. Siang, maya kita duduk dengar cerita tu Nabi hijrah belah malam. Tak betul. Riwayat tak betul.
Ya, Nabi hijrah lepas lahar. Waktu tu orang bukan nak sangka sebab dia nak keluar tengah hari kembang. Waktu tu, waktu orang berehat. Dan waktu tu kita tak digalakkan ziarah orang. Jangan duk ziarah orang lepas lahar. Ha. Jangan duk ziarah orang lepas lahar. Lepas lahar ni tak sesuai ziarah orang. Orang nak berehat lah, orang nak makan nasi lah, orang nak saling kain baju lah. Barang. Tak sesuai. Dalam Al-Quran pun Allah larang. Salasu auratul lakum. Tiga masa jadi aurat bagi kamu. Kan? Ba'da zahirah, selepas pada zuhur. Lepas insya' hina tada'una thiyabakum inda zahirah. Ketika kamu nak salin pakaian waktu lepas lahar. Nah, tiga waktu semua. Dan Nabi SAW dalam riwayat yang paling sahih tentang hijrah ni, Nabi keluar lepas zuhur. Dan Abu Bakar pun tak perasan. Cuma dia habak kata Abu Bakar, oh, siap. Abu Bakar ni duduk siap. Duduk tunggu lah rumah dah. Dia ni jenis taat ke Nabi. Dia tunggu. Dan lepas tu, Nabi mari lepas lahar. Semua orang tak perasan. Lepas tu, Nabi mari-mari, ha jom. Ha tu ke? Ha jom. Jom, keluar. Keluar waktu tu, tak tahu siapa dia. Tahu. Yang mereka ni duk ingat kita, nak keluar pula malam. Haa kan? Sampai kita, bukan kita pokok kurih kita, terpengaruh. Kita pun terpengaruh. Ingatkah betul Nabi keluar pula malam tak? Memang menasabah tengok keluar pula malam. Tak menasabah keluar. Tengah hari, ha gila nak pergi mengai lepas lahar. Ha kak, orang ajak pergi mengai lepas lahar ni. Mengai waktu tengah hari kan? Oh, petang-petang lah sikit. Waktu mana yang paling makan kali? Wah, waktu maghrib tu. Orang kalau nak pergi sembahyang kita. Oh, kaya pergi mengai waktu tu paling. Ikan puyuh bergila tak kau nak makan kaya. Ingat nak buat kerja tu kau. No, ini tiga. Akhir sekali. Maka Nabi SAW dan Abu Bakar keluar. No, dan dia keluar tapi dengan helah lah. Dia tak pergi ke belah Madinah. Orang tahu tadi nak pergi Madinah. Tapi dia pergi ke belah sana. Dia menghala ke arah Yaman. Ha, tu yang kata disembunyi di gua sana tu. Dan disembunyi gua-gua tu duduk belah sana. Duduk belah Yaman. Ha, dia ingat, daripada ingat kita nak pergi ke Amar. Amar duduk belah Abang, Yaman. Tak. Nah, rupanya nak pergi Madinah belah ni. Madinah belah ni. Lihat Nabi keluar pergi ke tu. Oh, daripada cari ke ni rupanya. Ha, tapi ada lah daripada pakai sihir, tukang-tukang sihir dia, tukang-tukang apa nama, ahli menengok-menengok lepas tu. Dapat pandai. Bantuan syaitan juga lah. Syaitan bertunjuk lah, dia duduk sembunyi di gua. Pakat pi. Wa yamkuruna wa yamkurullah. Wallahu khairul makirin. Dia pun rancang, Allah merancang. Tapi perancangan siapa yang elok. Nah, Abu Bakar dah nampak cerita hijrah kan. Abu Bakar dah nampak kaki dia bawah. Kan? Dia kalau dah kita, hey Rasulullah, dia kata, kalau dia tunduk habis kita. Haa, baca mungkin cabang lah. Kalau dia tunduk, hey Rasulullah, habis kita. Nabi duduk relax. Eh, pasal apa? Takwa tadi lah. Takwa tadi. Nabi kata, jangan handuk angkat kita, kita dua. Haa. Nah, la takhaf, wa la tahzan. Innallaha ma'ana. Jangan hangat, jangan duk hangat kata kita ni dua, tapi Allah ada. Ha. Tak nampak dia bawa pun. Ha. Yang cerita kata Allah Taala hantar mari burung-burung buat sarang situ. Kan? Allah Taala hantar lebah buat buat sarang di situ, kan? Memang betul lah cerita tu. Itu semua dengan kehendak Allah. Itu Allah Taala kata tadi ni apa nama? Yaj'al lakum furqana. Allah Ta'ala bagi kepada kamu penyelesaian masalah. Nah. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menambah keimanan dan keyakinan kita kepada kuasa, kehendak, takdir Allah Ta'ala. Agar kita berjalan seiring dengan syariat Allah Azza wa Jalla. Agar kita dapat mencapai kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.